Penetapan 3 bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Karawang dilakukan secara virtual di aula kantor KPU Karawang. Dalam penetapan ini, hanya dihadiri perwakilan dari Polres Karawang, TNI, Deks Pilkada, Bawaslu, dan perwakilan partai politik pengusung. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kerumunan massa, mengingat saat ini pandemi COVID-19 masih meningkat. Pada tanggal 23 September hari ini, bakal pasangan calon tersebut kami tetapkan sebagai pasangan calon pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Karawang tahun 2020. Jadi statusnya resmi sebagai pasangan calon, bukan bakal. Dan tahapan selanjutnya esok hari, tanggal 24, kita akan melakukan tahapan pengundian dan penetapan nomor urut. Setelah penetapan, tahapan pilkada selanjutnya adalah mengambil nomor urut bagi pasangan cabup dan cawabup yang akan diselenggarakan pada 24 September. Untuk pengundian nomor urut sendiri, KPU hanya menghadirkan 10 orang, 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta sejumlah partai pengusung. Maimunah, Badar TV, Karawang.